Oke, jumpa lagi. Masih bersama channel Bunga Novita. Kali ini saya akan kasih tahu bagaimana cara servis mixer mati total. Kalau kita colok di sini, dia tidak akan tetap tidak mau hidup atau muter. Oke, langsung saja kita buka bagian baut. Di sini terdapat dua baut. Sekarang kita buka terlebih dahulu. Oke. Setelah saya bongkar, ternyata di bagian mesinnya sudah dalam keadaan kotor dan bagian-bagian kabelnya pun sudah berantakan. Sekarang kita cek satu persatu apakah bagian kabel yang dari input atau switch atau juga bagian spool. Oke, langsung saja kita cek terlebih dahulu bagian input dari listrik. Oke, pertama-tama kita cek dulu bagian kabel yang menuju listrik. Bagian yang sebelah masih bagus, kabelnya dalam keadaan bagus. Sekarang kita cek bagian switch atau kontak. Semua kabel-kabel ini dalam keadaan bagus. Sekarang kita buka bagian spoolnya. Terlebih dahulu kita lepaskan kabel yang menuju listrik. Sekarang kita angkat semua. Oke, sekarang kita tinggal cek bagian spool. Setelah pengecekan bagian spool ini dinyatakan bagus, sekarang kita menuju ke bagian anchor. Bagian anchor dengan menggunakan amplas sudah bagus, sudah mengkilat. Kita pasang kembali. Oke, setelah pemasangan kembali selesai, sekarang kita tahap pengetesan apakah
berjalan dengan normal atau tidak. Ini kita sudah persiapkan, kita tes terlebih dahulu sebelum kita tutup kembali. Sekarang kita tinggal merapikan kembali, kita tutup. Setelah tahap pengecekan selesai, sekarang kita tutup kembali, kita rapikan kembali. Oke, setelah pemasangan kembali selesai, sekarang kita tes kembali apakah sudah normal. Oke, sekarang sudah normal, sudah mau berputar. Sampai bertemu kembali.